Iya, tapi kali ini aku mau lepas kerudung aja, Kak. Ya udah, terserah sih. Gak bisa ngelarang juga aku. Iya. Tapi... Dinda, Lisa, kamu... Iya, aku Lisa, Kak. Enggak mungkin. Apa-apaan ini? Kamu beneran Lisa? Terus, si Dinda mana? Kakak masih belum sadar kalau si Dinda gak ada di sini. Si Dinda udah gak ada di hati kakak lagi. Tapi, apa-apaan ini? Hah? Maafin aku, Kak. Aku disuruh nyamar jadi Dinda buat temenin kakak kemanapun kakak pergi. Apa? Hei, apa ini maksudnya? Kakak gak sadar kalau yang kakak peluk di taman kemarin malam itu bukan Dinda. Kakak juga gak sadar kalau yang ngobrol sama kakak di rumah itu bukan Dinda. Itu aku, Kak. Lisa. Cewek yang lagi berhadapan sama kakak sekarang. Itu aku, bukan Dinda. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Kak, tunggu, Kak. Kak, maafin aku. Aku bukan maksud. Naik, cepet. Tapi, dengerin aku dulu. Aku mau ngejelasin dulu. Udah, kamu naik. Ayo kita pulang. Tapi, Kak. Kamu mau aku tinggal? Iya, Kak. Aduh, gimana dong? Pasti Kak Dot pikir aku sekongkol sama si Dinda buat ngerancanain ini. Kak? Kak Dot? Kak? Kak, dengerin aku dulu. Aku mau ngomong sesuatu. Kamu mau ngomong apa, ha? Apalagi yang mau kamu jelasin? Kamu mau ngomong kalau kamu dan Dinda dua orang yang sama, ha? Jangan mentang-mentang kalian kembar. Seenaknya mainin perasaan orang. Kakak juga punya perasaan, Lisa. Kakak bukan anak kecil yang seenaknya kamu bohongin. Tapi, Kak, aku... Kamu mau jadi pahlawan, ha? Aku... Ah! Lu kenapa, Dot? Iya, ada apaan, Dot? Kalau ada apa-apa, ceritalah sama kita. Iya, Dot. Kali aja kita bisa ketawain. Buset, Dot. Sorry, bercanda. Bukan saatnya bercanda, tahu nggak lu? Iya. Gua kecewa. Baru kali ini gua bener-bener kecewa sama cewek. Kenapa? Awalnya si Dinda nampar gua di sini karena mergokin gua lagi ngerokok. Besoknya gua ke rumah dia buat minta maaf. Dan dia ngobrol sama gua. Terus kita ketemu di taman. Lalu tadi siang gua ajak dia jalan-jalan. Dan ternyata Ternyata dia si Lisa, bukan si Dinda. Apa? Kok bisa? Justru gua gak tahu apa maksudnya. Tapi lu belum putus kan sama dia? Belum. Dan yang bikin gua heran, kenapa dia bisa nyuruh si Lisa nyamar jadi dia, sementara gua cuma ngelakuin satu kesalahan, yaitu ngerokok. Tapi kenapa sampai dia gak mau ketemu sama gua? Apa jangan-jangan? Bukan itu tujuan dia nyuruh si Lisa nyamar jadi dia. Terus apa, Yot? Jelas-jelas gua habis berantem karena rokok. Bentar, Yot. Kenapa lu gak tanya si Lisa aja soal ini? Hah? Enggak, gua kecewa sama dia. Kenapa dia nipu gua dengan nyamar jadi si Dinda, ha? Gua berasa dimainin, tahu gak? Tapi, cuma si Lisa yang tahu kenapa si Dinda lakuin ini. Kalau lu benci sama si Lisa juga, lu gak bakal nemu jawaban apa-apa tentang ini, Dot. Kagak, pokoknya gua gak mau ngomong sama siapa-siapa. Terus apa yang mau lu lakuin sama si Dinda, ha? Kadot? Kak, angkat dulu. Aku mau ngomong sesuatu. Aku mau ngejelasin semuanya. Kakak harus tahu alasan aku nyamar jadi si Dinda. Enak ya yang kemarin abis jalan-jalan sama pacarnya? Cemburu nih. Iya, gue cemburu. Emang kenapa? Gak boleh. Lu gimana sih, Dinda? Lu kan udah punya pacar. Iya sih. Tapi gue lebih nyaman sama lu, Dok.
ketimbang sama Kak Dot. Gak tahu deh kenapa. Ya, makanya buruan putusin. Ah. Terus, kalau gue udah putus, lu mau ngapain, ha? Ya, kita pacaran. Ih, ogah amat. Gue jadi yang kedua gitu. Ya emang kenapa kalau jadi yang kedua? Ih, brengsek banget lu jadi cowok. Ya lu udah tahu gue brengsek, masih aja mau jalan sama gue. Tahu ah, gimana kalau gue putusin Kak Dot, tapi lu juga putusin pacar lu? Aduh, jangan deh. Kok jadi gini sih? Ya, abis lu curang. Ya udah jalanin aja sih kayak gini. Ih, gak mau, enak aja lu. Lu udah nyentuh gue berhak menuntut lu. Ya, tapi, ya iyalah. Ya udah, lu putusin si Dot. Ntar gue nyusul deh, putusin pacar gue, gimana? Oke, gue putusin Kak Dot besok. Gue harus temuin si Dinda hari ini, nak. Gue harus jemput dia lebih awal di sekolahnya. Mau ngapain rencana lu? Gue mau memperbaiki hubungan gue. Gue gak bisa kayak gini terus. Lu mau minta maaf lagi, ha? Iya, barangkali emang dia benar-benar kecewa sama gue dan belum terobati. Tapi kan udah jelas, Dot. Dia gak mau ketemu sama lu. Sampai-sampai dia nyuruh si Lisa yang nemuin lu. Gue yakin itu ada sesuatu. Enggak, nak. Gue yakin itu karena dia lagi gak mood aja. Gak mau ngomong sama siapa-siapa. Makanya dia nyuruh si Lisa buat nemuin gue. Ya, iya bisa jadi sih. Coba aja deh. Iya, nak. Gue harap hubungan gue bisa kayak dulu lagi. Iya deh. Dinda, aku mau ngomong sesuatu. Aku juga, Kak. Aku mau ngomong sesuatu. Ya udah, naik. Kita ngobrol di luar aja ya. Iya,